안녕하세요, 토마싱글 토마스티비. Akhirnya kita, belum. Akhirnya kita reaction secara proper. Emang gue nggak proper? Kemarin kita reaction di luar, bisik-bisik. Jadi bersama kita ini kan sebenarnya jiwa-jiwa dadakan gitu kan. Jadi kalian pasti akan menemukan konten kita antara reaction di mall, reaction di mobil, gimana gitu ya. Ini mau reaction yang hot, hot banget. Oh my god, hot banget pasti. Kita mau reaction 80s dengan work. Salah. Oke, karena hari ini tuh tunjukkan. Kayak beauty vlogger bisa nggak sih kayak dia fokus ke cantik. Gimana sih malah punya semua kita? Ya udahlah, pokoknya lihat ya, ini cowok cantikku yang ketiga. Ya itulah pokoknya. Banyak cowok lu ya. Jadi ini sebenarnya tuh sekarang jam 6:30 malam. Ini udah keluar jam 11 pagi tadi. Jadi kita mohon maaf, kita nahan-nahan banget nih. Ya gitu. Jadi kita memasuki era baru setelah lagu favorit Anti di era sebelumnya tergantikan oleh Work. Slow jadi it coba down, make it bounce. Bukan. Oh, bukan. Ayo Sumanto. Bisaan sih. Lu sih tadi habis muter bounce. Ya enggak apa-apa, ya udahlah. Terlalu menunggu lama-lama lagi, kita akan melihat MV Work by 80s. Woo! 1 2 3. Gua takut banget. Ya. Takut banget. Gua kayaknya gue harus jauh-jauh deh, gue agak takut dipukul atau ditendang. Jangan. Ngapain ya? Dede. Kenapa dia, Dede? Main suling Sunda. Tuit. Waduh, ganteng banget saya. Cowok gue mana? Kenapa gak pertengokan gue terus sambil dikubur? Terus kerja lu. Oh ya. Oh my god. That works. Ganteng nih sayang. Ada piala mama, lu liat gak tuh? Ada. Tuh. Oh iya. Ini ganteng banget anjir. Ini Yuno ya. Shante mother. Sampai kegeser nih mic. Yummy banget Yuno. Bagi gua duit biar ke konser lu. Bahasa apa nih? Latino kayaknya. Cantik. Eh, ya ampun. Gue mau kakak ngeliat aja. Gotta work. Oh my god. Gotta work. Mendulang emas dia. Kamu mau share cover kita ya sayang? Ini gak bisa kalau dijogetin lagunya. Jadi mbak ayam. Itu yang pindili. Kenapa banyak hewan ya? Gila sih, Mengi. Ini udah ada di teaser ya guys, jadi jangan heran kalau kita tahu. Gotta work. Enggak, aku belum nonton teaser ya. Pasti, tapi lu dengar. Karena di Kopomex. Gotta work. Itu siapa? Ini Sam gak sih? Tutup mata lu semua, tutup mata lu, cowok gua. Aduh, tutup mata lu. Itu bukan cowok tadi. Cowok gua. Ya Allah, melihat. Tutup mata lu semua, tutup. Tadi cowok gua berdua, anjir. Dani! Ya Allah, astagfirullah. Sam! Itu Sam bener gak sih? Soalnya itu tadi San. San kelihatan, soalnya gue lihat ada cincinnya gitu, dua cincin kan tadi. Tutup mata lu, nggak boleh ngulang lagi video ini ya. Dah, udah selesai reaction.
Segitu doang reaction. Gak anjir, bentar, coba kita ulang. Tolong, with all respect, tutup mata lu. Mana sih tadi? With all respect, tutup mata lu. Ini San dong. Enggak. Ini San, bagi cowok dari, gua ini. Ya tahu, tapi gak dari situ. Nah, coba dari mana dong? Udah belakang banget. Itu cuma memastikan itu, aja tuh, gitu. Tuh. Ini di sini. Dekat situ. Nah, ya nih. Coba dari situ. Jongho ini anjir. Abis Jongho. Jongho. Jongho kok Jongho? Jongho. Bentar ya. Ku diinjek. Oh, iya. Santai aja, santai. Oh, iya, santai. Itu sih. Tutup. Jadi tutup mau lihat. Gua mau lihat tangannya. Aduh. Tuh kan cowok gue berdua tadi. Iya benar sih, Yuno sama Yosang. Tuh kan cincinnya. San ini. Gimana? Kalau dari aku sih ini lagunya enak banget ya, kayak pengen joget dibandingkan lagu. Testimoni non etini. Jadi kan lagu Break the Wall dan lagu Halazia yang selalu dia agung-agungan itu, ini menurut aku lebih mudah diterima oleh telinga awam. Dan kalau aku dengarnya sih lebih pengen joget aja sih. Dan liriknya menggambarkan kita. Iya. Jadi gini, konsepnya gini ya, Etis tuh di comeback sebelumnya tuh kayak menyindir pemerintah gitu-gitu. Sekarang disuruh kerja gitu, tapi ini emang liriknya tuh mengingatkan kita kayak gue suka duit, gue butuh duit, jadi kayak gotta make money. Bersosialisasi dengan orang tuh kayak gue udah gak tertarik ya, gue mau bikin duit aja. Gue mau kerja, gue mau cari duit. Wow, ini sangat cocok dengan etos kerja kita. Work! Gotta work. Jadi kalau misalnya mungkin kamu diajak pergi sama teman-teman atau kalian ada diajak pergi sama teman-teman, tapi kalian tipikalnya aku nih sibuk sekali, putar lagu Etis ini. Jawabannya kayak putar video klip Etis work ya. Baca liriknya. Karena kita semua ini karena menyenangi duit dan butuh duit, jadi harus bekerja say. Betul. Kalau dari segi lagu ya sih, maksudnya kayak aku pun ngerasa sebagai aku Etis ini, tapi kayak kali ini. Ini tuh beneran GP friendly gitu lah, genre public friendly. Jadi menurut gue semua orang, even dia gak suka K-pop, tapi maksudnya bukan berarti dia akan suka dengan Etis, tapi dia pasti akan mau masuklah sama lagu ini gitu. Bukannya kayak, ini lagu apa sih? Kan banyak lagu yang harus dicerna dulu gitu kan. Bener banget. BTW, ngelihat Jongho tadi pakai suling, untung udah kespil kan di teasernya. Gue udah takut tuh kayak grup gue yang sebelahnya tuh suka plot twist, kayak kalau udah megang suling tuh kayak kebayangnya lain-lain tuh gue. Oh, kayak wah lagunya kayak akan sedih, akan mellow, slow, tiba-tiba drong. Kita nggak tahu. Sorry saya. Biasa kebiasaan di prank. Iya di prank. Teh, congratulations to Etis setelah tampil di Coachella. Aduh, ini Coachella. Aja ini adalah maksudnya kayak comeback yang beneran sukses. Ini mereka tuh kayak beneran timingnya bagus. Mereka tuh lagi istilahnya tuh lagi naik banget lagi di awal tahun ini, terus kayak tiba-tiba comeback. Best moment banget. Gila. Sekarang tugas Et ini adalah kencengin streaming dan nguli, karena lawan lu di musik show itu susah ya, say. Susah banget. Kerjaan Et ini berarti sekarang gotta work. Iya, yeah, gotta work. Suruh kerja, nguli lu semua, oke? Betul. Oke, mungkin ada teori, karena kan Etis ini penuh dengan teori dan penuh dengan tease lore. Jadi kayak, kita pengen tahu tujuannya kali ini lagunya untuk iya, apa? Iya, benar banget. Karena Etis itu sejujurnya nggak ada lagu cinta-cintaan, jarang gitu ada lagu. Jadi kayak, apakah ini lanjutan dari sebelumnya? Pastinya lanjutan, tapi kayak mungkin kalian pengen kita tahu apa, tolong komen di bawah ya guys. Nah, sekian dulu dari kita mungkin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus tuh sebarkan seluruh persekutuan AT nih kalian. Woo! Congratulations! Sekarang katanya udah 6 juta views! Woo! Gotta work. Gotta make money, make purse. Udah akhir katanya mana? Akhir kata, we're